Saya jahil dan hina, umur 17. Baru tahu bahawanya sapu air di kepala masa wuduk adalah wajib, bukan sunat. Apakah saya kena qada semayang saya selama ini? Jawabnya, segala semayang yang kita yakin tidak sah dengan sebab meninggalkan perkara yang diijmakkan wajib buat, kena qada. Kalau benda tu ada khilaf mazhab lain, tapi mazhab kita wajib buat, mazhab lain kata tak payah buat, hak zaman dulu, boleh, tak payah buat. Faham tak? Ha, tapi kalau hak ijmak, ijmak ulama' ni, sapu kepala ijmak tak ada khilaf. Dia tak ada mazhab lain sapu kepala. Tak ada kata Hanafi kata tak payah sapu kepala. Maliki kata nak sapu boleh, nak tahu sapu budak apa, Syafi'i kata wajib. Tak ada. Apa tak ada? Pasal terang dah sebut dalam Quran, wamsahu bi ru'usikum, kena sapu air di kepala. Bila jelas sebut dalam Quran, tak ada mazhab. Dia panggil ijmak. Maka kalau kita yakin kita tinggal benda yang ijmak dah mesti kena buat, kena buat semula. Dah buat semula banyak sikit-sikit. Neh. Ha, sebab tu bukan belajar, kita lewat tu belajar. Neh. Dia kata hak berat gitu, memanglah mu yang berat pasal mu tak belajar. Neh. Ha. Dah so bimbanglah. Neh. Ha, buat sikit-sikit-sikit.